Oke, jejak para psikolog. Ini kita sudah sampai di pos 2. Lumayan ada tempat duduk kayak di warung kopi begitu, santai. Jadi kalau Anda ke Gunung Andong, ya persiapkan air minum lah ya. Luar biasa, sejuk udaranya. Jadi mengolah batin itu tidak harus mirip, tidak harus dikir saja, tetapi bisa dengan cara olah batin ke gunung atau muncak atau berlatih fisik dan mental. Nah, bagi yang tidak bisa ke gunung, bagi Anda yang tidak bisa ke muncak atau mungkin melatih fisik dan mentalnya, ya mengamalkan ilmu salah satu solusinya, yaitu wirid dan sholat-sholat tertentu. Tapi bagi Anda yang bisa keluar rumah, yang tidak bisa mengamalkan wirid dengan puasa, tirakat, dengan cara amal-amalan ini, maka Anda bisa datang ke gunung-gunung yang bisa untuk meditasi ataupun untuk melatih mental spiritual Anda dan juga fisik Anda, sehingga olah batin Anda pun bisa jadi.